Nggak ada salahnya kan, ya. Aduh, coy, coy. Ini 150,4, ini 100, sama ya, hampir sama, coy. Halo teman-teman semua, balik lagi sama kalian gue Bersanti No Game No Life, cuy. Masih di Ninja Heroes New Era lagi, cuy. Dan viral nih, gue bakal membahas atau ngecek ya untuk updatean terbaru ya, karena nanti tadi tuh sempat maintenance ya, dan juga ini cuy ya, kayaknya udah update ya. Kalau gue lihat-lihat cuy, untuk apa namanya yang bug gear SS itu, yang pada pakai bugnya itu ya, itu nggak pada dibanin cuy ya, kalau gue lihat-lihat ya, karena di Facebook pun belum ada yang komplain ya kalau akunnya itu keban cuy. Kayaknya cuy ya, gue berpikir tuh aduh agak susah juga sih emang kalau ngelacak dari nickname itu GM-nya tuh, ya tahu sendiri lah ya, nggak mungkin, maksudnya ini game itu kan nggak ada lisensinya gitu ya, jadi kayaknya dia agak males juga gitu ngurusin bug kayak gitu cuy. Ya deh, daripada pusing mikirin bug ya, jadi kita langsung cek aja update terbaru sekarang tuh apa aja sih ya. Mulai dari spender cuy ya. Di sini kita cek spender, ini baru gua cek ya. Oke, ini masih sama aja ya, 100 gold ya, spend 100 gold masih bisa dapat. Oke, kita geser lagi. Kita oke, ini spend 5000 gold ya, kita udah bisa dapat Denki Kamina Rimon ya. Ternyata beneran SS cuy. Aduh nih, lalu Naruto yang C itu sekuat apa? Hey developer, nih SS coy, kualitinya juga 92 ya, lumayan gede juga sih. Aduh, gokil banget sih ini emang gamenya. Oke, spend 7000. Oke, spend 7000 ada Minato yang masih sama. Dan untuk spend 10000 masih sama juga, ada Six Pet Madara. Dan lalu spend 20000 ya, oke ini. Wah, anjir kaget gua. Kualitinya 150. Hey, 150 coy. Gila, ini lebih kuat dari Isiki atau gimana coy? Momoshiki ya, kualitinya 150,4 coy. Aduh, gokil juga sih. Kagak ada bedanya sama Kakashi DS coy. Ya kalau kita lihat dari Kakashi DS sendiri ya. Kakashi DS. Oke, 150 sama aja. Aduh, ini aduh kocak juga ya lama-lama coy. Ah, ini. Wah, gokil coy. Ini si Kadai ya, si Kadai. Triple S coy. Kualitinya 116,1 coy. Kecil banget. Nih, paling kecil coy, paling cupu ini. Anjir. Gokil. Kecil banget coy ya. Hampir sama kayak si SPM. Enggak, beda jauh coy. SPM tuh 100, 107, ya, 0,7. Tapi ini agak heran juga coy, kenapa sih Kadai Triple S ya? Ini developer, aduh ngada. Lu gak usah kebanyakan komen bang, lu kenapa masih main ya gua? Ya masih main ya, karena kan emang gamenya untuk dimainin ya. Ya gua hanya mengomentari gitu sih, nggak ada salahnya kan ya. Aduh coy coy, ini 150,4, ini 100, sama ya, hampir sama coy. Ini kalau bisa ya, ini harusnya di atas ya, di atas si Kakashi DS. Ini Kakashi DS juga dia, gua nggak tahu nih taraf ukur dari si ninja ini tuh dari mana, apakah dari hype ya, dari hype-nya ya. Menurut gue si Kadai ini nggak terlalu hype banget cuy ya, kecuali kayak misalkan Momoshiki ya, oke lah fine, karena dulu ada movie-nya ya, movie yang Boruto itu. Nah ini si Kadai, kenapa triple S ya? Si Kadai, nih si Kadai sama Boruto tuh apa bedanya? Hei, aduh ini kocak gaming coy. Gokil sih, menurut gua ya ini makin tersesat aja cuy. Makin, bahkan si Kadai setara ya sama anggota Kara cuy, triple S, walaupun kualitinya beda jauh udah jelas ya. Tapi ya setidaknya kan setara gitu cuy ya. Rednya itu Triple S, ini Isiki aja 146,8.
Kakashi sejak kapan bisa di atas Isshiki? Ya, sejak kapan dia lebih kuat ya? Yang padahal dia menggunakan Susanoo-nya itu hanya satu kali ya. Aduh kocak nih, bentar lagi ada yang marah-marah sama gue nih. Lu jangan kebanyakan ngomong bang, jangan kebanyakan komen ya, main aja. Aduh kocak banget ya, aduh gokil deh, gokil. GM-nya gue respect sama GM guys, respect, gokil GM-nya coy. Tetap ah maintenance, oke ini maintenance tadi dapat 100 gold ya, tumben-tumbenan coy dapat 100 gold ya, sama 50 stamina, oke gokil, lumayan lah ya 100 gold coy. Ini kayaknya gue pengen coba gacha deh, apakah rate gacha udah dinaikin lagi atau masih sama ya? Ya mungkin itulah ya untuk si ini, jangan heran lah ya, jangan heran coy ya. Oke ini tuh sebenarnya game itu nggak terlalu seru-seru banget ya, cuma menang hype doang coy. Ya cuma menang karena orang ingin bernostalgia aja main game ini. Ya sebenarnya nggak seru-seru banget cuy. Cuman karena ingin bernostalgia dan juga ya pengen ngerasain lagi main cuy ya. Cuma karena itu doang. Nggak terlalu seru juga sih gameplaynya. Event pun jarang ya, event-event baru. Menurut gua ini ya udah jelas lah ya. Kalian tuh udah pasti sama pikirannya kayak gua. Ini GM-nya pasti udah pasti ngincer pasarannya tuh pasaran Sultan. Karena Sultan tuh sekarang udah lumayan banyak juga sih. Ya udah jelas dia nyari cuan ya. Cari apa lagi ya? Kalau nggak cari cuan cuy ya. Oke, ini gue coba gacha ya. Semoga gue bisa dapet di AC ya, karena untuk SC gue nggak mungkin bisa. Oke, 1400 ya. 1500 gue coba abisin cuy untuk di sini ya. Kita 3 kali BC. Siapa tahu gue dapat Momoshiki ya kan. Kalau nggak mau musiki ya Shikadai gitu, Shikadai triple S ya, gokil sih. Oke Meteorume, berarti untuk si Shikadai juga agak susah dapetinnya cuy kalau kayak gini ya. Ini pun bannernya nggak ada red up-nya anjir. Oke ini banyak banget yang gacha tuh sekarang. Oke langsung kita gaskan 1 2 3, bismillah. Waduh dapat C anjir. Oke kita keluar lagi, kita ambil dulu, terus kita Anya. Oke Anya. Gua sebenarnya nggak terlalu mendewa-dewakan game ini ya. Oke langsung mana lagi nih ya, menurut gua agak tersesat juga coy, karena untuk rate-nya tuh udah makin ngawur anjir, gak jelas. Gua pengen lihat nih sampai mana game ini bertahan. Oke nice, mantap. Oke langsung kita coba ya. 1 2 3, set. Waduh B lagi coy, ini biasanya B langsung dapat nih. Kita spam lagi ya, 1 2 3, bismillah. Teori buka buku. Oke teori buka buku, 1 2 3, set. Aduh dapat A coy, dapat A ya. Oke kita kiri lagi. Oke dapat B, nice banget. Bismillah, 1 2 3, set. Ampas juga cuy, padahal udah VIP 2 ya. VIP 2 cuy masih ampas aja. Aduh. Tersesat, oh tersesat. Ya, 2 kali lagi lah, 1 kali lagi ini palingan. Oke, lumayan gua dapat rewardnya sih. Oke, kita coba lagi ya. 4 kali BC. Kita coba 4 kali BC coy. Oke, kita soul fusion lagi. Ya menurut gua sih udahlah, nggak usah diributin lagi coy. Karena emang gamenya udah begini coy ya. Oke langsung ini soul fusion banyak banget ya, gue skip aja lah soul fusion. 3, oke dapat King Omoi. 4, oke 5, sampai 5 deh. Oke 5, set. Oke dapat Kiba. Bahkan Kiba pun kalah ya sama bojol kematian. Oke bismillah, kita tahan dulu, tahan dulu, kita lepas. 1 2, gas. Oke ya kocak, malah dapat Meterumi anjir. Gue pikir triple S coy, nggak taunya dapat S ya. Ya lumayan lah ya, gue dapat S coy. Oke nih, ah masih bisa,
2. Ah, ini bisa nih kalau gue nyelesain misi ya. Satu kali lagi, coy. Oke, kalau gue nyelesain misi kayaknya bisa nih. Oke. Kita coba apakah bisa combine tuh. Oke, mantap. Oke, dapat 20, bisa enggak ya? Oh, bisa, coy. Nice banget. Kiri lagi ya seperti biasa. Oke, dapat B langsung lah, enggak pakai lama ya GPL. Bismillah, 1 2 3. Enggak dapat, coy. Dapat A, anjir. Udah ampas lah, enggak bisa ini juga red gasnya ngawur, anjir. Ya oke deh teman-teman semua, jadi sampai sini dulu cuy untuk video kali ini ya. Gue udah coba gacha tapi nggak bisa dapet coy ya. Ya untuk next banner ini menurut gue ini karena ada si Momoshiki aja nih ya. Karena ada Momoshiki aja nih ya. Gue udah tahu arahnya kemana ya. Dia itu update 2 triple S terbaru itu si Kadai sama Momoshiki. Ya udah jelas Momoshiki pasti masuk spender. Ya karena kalau misalkan si Kadai yang masuk spender udah jelas pada nggak bakalan gacha atau spend ya, itu cuy ya, tuh marketing banget cuy, emang marketingnya cuan dan cuan ya, udah jelas cuy. Oke, jadi ya, sekian dulu video kali ini, jangan lupa di like, comment dan subscribe cuy ya, tunggu gue ngerosting GM lagi nih, kesel banget gue ya. Oke, jadi gue Nol Bapak, sampai ketemu di video selanjutnya.